Oke, kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Nah, kita review mod JB3 MHD ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dari mod busnya, dan di sini sudah full aksesoris juga ya. Kalian sendiri di sini ada gantungan busway ya, ada keper, ada strobo ya, dan juga yang lain-lainnya. Oke, langsung aja kita akan review untuk mod busnya ya. Yuk kita simak videonya. Oke. Langsung aja kita cek ya. Nah, seperti ini untuk nyala lampunya ya. Lampu strobonya ikut nyala dia. Untuk wipernya aktif ya. Oke, dan untuk buka pintu, nah ini dia ya, seperti ini. Pintu depannya nih geser ke belakang ya, dan juga lampu kabinnya ikut nyala ya. Nah, bisa kalian sendiri ya, warnanya biru. Oke, langsung aja untuk animasi yang pertama kita lihat. Nah, ini dia. Bagian bagasi ya, kanan kiri, dan juga nih kap mesinnya bisa di buka ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya untuk animasi yang kedua kita lihat. Nah, ini dia ya nih, fake shadow namanya, atau bayangan hitamnya di busnya. Dan untuk animasi yang ketiga, nah ini dia namanya air suspension ya, jadi busnya bisa ceper. Nah, seperti ini. Langsung ya ke area kabinnya. Nah, untuk area kabinnya di sini udah mantep ya, bisa kalian sendiri sini. Ada spion kecil ya di bagian kanan, ada spion dalamnya juga tuh biar kelihatan ya penumpang di apa namanya bangku bagian belakangnya. Langsung kita bawa jalan aja, sambil nanti kita akan cek juga ya untuk suspensinya dan juga remnya seperti apa untuk mod busnya. Langsung aja kita pakai kamera luar ya, kita lihat sama-sama, kita gas. Oke, kita coba lagi, coba lagi ya. Nah, kita coba lagi. Oke, dan bisa kalian sendiri ya di sini ya. Untuk suspensinya udah mantep nih, mantul-mantul banget. Untuk remnya juga pakem ya, jadi aman kalau kita buat ngeblong juga ya. Dan di sini kepet di bannya dan juga di bagian belakangnya, gantungan busway juga ini bisa goyang-goyang ya di sini ya. Jadi lebih real gitu ya. Oke. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, dan ini livery sempat star ya biasa ya. Nanti untuk livery ada beberapa livery yang saya share ya, jadi nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya. Tidak lupa juga saya buatkan ya 3D-nya. Jadi buat kalian suka dengan coret-coret ya, atau pengen bikin livery sendiri pakai 3D, langsung aja cek di deskripsinya juga. Oke. Dan untuk kecepatan di sini lumayan ya, kencang juga. Tapi ini terbilang banter ya. Jadi cocok nih buat kalian suka dengan apa ya namanya bus banter nih, wajib nih kalian download. Gak rugi juga. Mantap di sini. Suspensinya joss ya, rem pakem, full aksesoris, ada strobo juga dan yang lain-lainnya. Oke. Jadi sekian dulu aja ya untuk video kali ini. Jangan lupa dukungannya ya, dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga, ditunggu nanti untuk updatean ya video-video terbaru dari saya lagi. Oke. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain ya, biar nanti kalian nggak ketinggalan juga kalau saya upload video terbaru lagi di jam berapa aja. Oke. Terima kasih.